Ini jalan menuju Gua Sarang Burung Lawet di pesisir selatan Kebumen. Nanti akan saya perkenalkan salah satu gua laut yang dihuni oleh burung lawet yang ada di Desa Karangdubur, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen. Di kawasan ini tempat gua laut yang dihuni oleh burung lawet. Konon kabarnya gua ini sudah ditemukan pada zaman Mataram. Ya, ini sudah terlihat, ini rumah penjaga. Jadi gua ini dijaga ketat. Nah, ini untuk sampai ke lokasi ini harus turun dari sebuah bukit. Kita harus melewati tebing-tebing. Nah, ini sudah sampai. Nah, ini rumah penjaga. Di sana para penjaga yang setia menunggu gua. Ini tempat bersuci. Kita harus menuruni sebuah tebing untuk sampai ke lokasi. Lokasi Gua Sarang Burung.
Nah, ini rumah para penjaga gua di pesisir selatan Kebumen. Para penjaga ini sudah berjalan secara turun-temurun bahwa gua ini sudah ditemukan pada zaman Mataram. Dan para penjaga ini adalah ahli waris atau turunan Bismillahirrahmanirrahim. Kelihatannya serem, sangat serem. Saya mendatangi ini memang tidak mengasih kabar, tidak memberitahu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Misi. 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 Ini ada Paseban. Ini tempat mungkin kalau malam hari. Di sana ada tangga-tangga. Ini alat yang untuk mengunduh. Assalamualaikum. Oh, mungkin ini bisa juga para penjaga sedang berada di gua. Bisa kita saksikan bahwa lokasi gua berada di sana. Ini ada tambang yang ke sana. Mungkin para penjaga sedang berada di dalam. Di sana juga ada pos penjagaan terakhir di pintu gua.
Saya perkenalkan bahwa lokasi gua ada di sana, di tebing. Ini ada tali. Ini harus ke sana, harus merayap. Ini harus turun. Harus turun melalui tangga. Ya, nanti akan saya perkenalkan sampai detail, sampai ke dalam gua, sampai proses pengunduhan. Nanti kalau sudah bertemu dengan para penjaga, ini memang saya tidak memberi kabar terlebih dahulu. Tapi yang jelas bahwa tadi sudah mengikuti perjalanan menuju ke penjagaan gua. Ini sudah di lokasi gua. Di sana, di bawah tebing yang dihadang oleh ombak-ombak besar. Nah, ini alur harus turun. Terima kasih. Nanti di segmen berikutnya akan saya sajikan secara detail tentang gua sarang burung lawet yang ada di Desa Karangduwur, Kecamatan Ayah, Kabupaten Pegunungan. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat, paling tidak sebagai orang Indonesia, orang Kebumen, orang Jawa Tengah, paling tidak sudah tahu bahwa ada potensi, ada alam yang begitu bagus, yang ada di pesisir selatan Pulau Jawa, di Kebumen. Ini hanya sebagai pengetahuan saya.